Kami awali Kompas Petang hari ini dengan informasi dari banjir. Saudara, BPBD Kota Tangerang mengevakuasi seorang lansia yang terjebak banjir di rumahnya di Cilduk Indah 1, Tangerang, Banten. Evakuasi berjalan dramatis. Lansia ini harus segera dievakuasi karena banjir menggenangi rumahnya setinggi 1 meter. Petugas harus menggendong korban menuju perahu karet. Setelah berhasil dievakuasi, lansia ini selanjutnya dibawa ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Saat ini kondisi air mulai surut, BPBD Kota Tangerang masih berjaga di lokasi banjir dan terus menyisir perumahan. Dikhawatirkan, saudara, hujan kembali turun dan banyak warga yang membutuhkan evakuasi segera. Kami dari BPBD Kota Tangerang, Damkar Kota Tangerang, saat ini memang sedang melaksanakan patroli penyisiran di perumahan Cilduk Indah 1 yang memang saat ini ketinggian air mencapai 1 meter sepinggang orang dewasa. Kita melakukan patroli dan kebetulan memang kondisinya pada saat kita melakukan penyisiran di perumahan warga ada yang meminta tolong untuk dilakukan evakuasi. Kebetulan memang yang kami evakuasi ibu lansia, memang tidak bisa, kondisinya memang tidak bisa berjalan. Hujan deras yang mengguyur pada Sabtu pagi juga menyebabkan banjir di perumahan Cilduk Indah Kota Tangerang, Banten. BPBD Kota Tangerang disiagakan membantu evakuasi warga korban banjir. Diperkirakan ratusan rumah di dua komplek ini terendam banjir dengan ketinggian paling parah mencapai 1 meter. Sebagian warga sudah dievakuasi ke tempat lebih aman, sementara yang lainnya masih ada yang bertahan di lantai dua rumah. Diduga selain hujan deras, banjir di Cilduk Indah juga diperparah akibat meluapnya Kali Angke. Ya, hujan rayanya memang sepusar. Dari kapan banjir itu, Pak? Katanya tadi malam jam 11 katanya. Itu akibat apa sih, Pak? Ya mungkin ini air kiriman, kayak hujan memang dari kemarin dari jam 2 kan, konon. Konon hujan jam 2 di saat berdiri. Saya ngecek kemari, wah yang begini ya. Yang 75 cm. Selain merendam rumah warga, banjir di Kecamatan Karangtengah, Tangerang ini juga memutus jalan Hasyim Asyari, Cileduk, yang merupakan akses penghubung Tangerang, Jakarta. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul Kali Angke karena banyak yang bocor dan menyebabkan banjir. Eka Marnuki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Selain di Cilduk Indah, saudara, sejumlah rumah warga di perumahan Puri Kartika juga terendam banjir. Petugas gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih terus melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir. Banjir di perumahan Puri Kartika, Tangerang, Banten ini juga membuat sejumlah kendaraan terendam. Banjir yang terjadi di Puri Kartika, ketinggian airnya bervariasi dari 1 meter, bahkan terparah mencapai 2 meter. Selain akibat hujan deras yang mengguyur sejak Jumat malam, banjir juga diakibatkan tanggul Kali Angke yang jebol. Hujan dengan intensitas tinggi juga di Jakarta juga membuat sejumlah wilayah banjir. Salah satunya permukiman warga di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air mulai dari 80 cm hingga lebih dari 1 meter. Merendam permukiman warga di bantaran Kali Ciliwung. Wow.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat hingga Sabtu siang 83 RT terendam banjir. Banjir disebabkan luapan kali di sekitar rumah warga dan curah hujan yang tinggi. Dan untuk update genangan hingga pukul 12.00 WIB, tercatat bahwa genangan di Jakarta ini mencapai 83 RT atau 0,272% dari total keseluruhan RT yang ada di Jakarta. Ini mengalami penurunan karena sebelumnya pada pukul 9.00 WIB ini tercatat 92 RT. Ini tersebar di beberapa wilayah seperti di Jakarta Selatan terdapat 21 RT, kemudian di wilayah Jakarta Barat terdapat 16 RT, dan kemudian di Jakarta Timur terdapat 46 RT. Saudara, untuk memantau kondisi banjir yang terjadi di Ciledug, Tangerang dan juga di Jakarta di wilayah Kebon Pala, ada dua jurnalis Kompas TV, ada Revi Desantra yang berada di kawasan Ciledug, kemudian ada Cindy Permadi yang saat ini berada di Jatinegara, Jakarta Timur. Kita ke Ciledug terlebih dahulu bersama dengan Revi. Revi, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya baik, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau untuk kondisi di lebih tepatnya ini saya berada di Pinang Geria, Permai di kawasan Tangerang. Saat ini sudah berangsur surut untuk banjirnya. Juru kamera Kompas TV ini akan menunjukkan kepada Anda semua kondisi saat ini. Bagaimana kemudian bisa dilihat air meskipun masih terlihat cukup tinggi, tetapi kalau dari informasi warga sekitar ini sudah berangsur surut. Kalau dari pantauan kami saat ini mungkin sekitar 30 sampai 40 cm. Artinya memang kalau dibandingkan dengan kemarin, di mana kalau dari pernyataan warga mengatakan air bisa mencapai 80 cm, saat ini sudah berangsur cukup surut begitu. Nah, kalau untuk alasan mengapa kemudian banjir di kawasan Pinang Geria Permai ini bisa terjadi, selain hujan dengan intensitas tinggi, salah satunya adalah karena adanya tanggul yang jebol di sekitar kawasan RW 05, dan tanggul ini jebol sepanjang kurang lebih 30 meter. Untuk saat ini memang sudah ditangani oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat, karena kalau dari kronologisnya sendiri yang kami dapatkan informasinya bahwa banjir ini dimulai pada pukul 1 malam tadi, dan kemudian pada pukul 2 tanggul di sekitar kawasan RW 05 ini lalu kemudian mulai meluap airnya, dan pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat tanggul di sekitar kawasan RW 05 ini lalu jebol dan mengakibatkan banjir sampai setinggi 80 cm. Kalau dari pihak Wali Kota Tangerang tadi sudah mendatangi kawasan ini dan mengatakan bahwa untuk saat ini proses evakuasi terhadap yang terdampak banjir ataupun dari warga-warga yang terdampak banjir ini sudah mulai dilakukan dan sudah berangsur cukup baik begitu. Posko evakuasi banjir juga sudah dibuat. Sudah didirikan di sekitar depan kompleks perumahan begitu. Nah, untuk banjir ini sendiri memang dikatakan ini sebenarnya tidak sering terjadi. Bahkan dalam 3 tahun terakhir ini dikatakan warga sekitar merupakan banjir cukup parah yang terjadi untuk pertama kalinya. Karena sebenarnya ketika ada hujan dengan intensitas tinggi di kawasan Pinang Geria Permai Tangerang ini tidak pernah banjir sampai separah ini, tapi kemudian karena memang kemarin ada tanggul yang jebol di RW 05 tersebut, ini mengakibatkan luapan air semakin tinggi yang mengakibatkan juga banjir mencapai 80 cm. Tentu saja saat ini kalau bisa dilihat juga dari visual yang ada bahwa air masih terus mengalir begitu ya, intensitas air juga masih cukup tinggi meskipun sudah berangsur surut, dan warga sekitar juga berharap bahwa tidak ada hujan lagi yang terjadi, dan kalaupun ada hujan sudah ada pihak-pihak terkait yang kemudian bisa menanggulangi banjir ini dengan cukup cepat. Ibrahim. Revi, sampai kapan perbaikan tanggul dilakukan? Karena beberapa wilayah di Jabodetabek kan masih mendung cuacanya. Kemudian tadi juga lihat di Ciledug ada kendaraan yang bahkan nyaris tenggelam, Revi. Ya, untuk informasi sampai kapan tanggul ini akan diperbaiki, sebenarnya kami juga masih menunggu konfirmasinya begitu. Tapi kalau saat ini dari pihak Dinas Perumahan Umum dan juga Perumahan Rakyat ini mengatakan bahwa untuk tanggul sendiri sudah ditutup sementara dengan menggunakan kisdam. Kisdam sendiri ini merupakan struktur bangunan air yang kemudian dibuat sekaligus dipakai untuk sementara waktu. Nah, inilah yang kemudian bisa
Berhentikan aliran air yang mengalir dari sungai yang ada di sekitarnya sebelum akhirnya nanti tanggul yang jebol sepanjang 30 meter ini akan diperbaiki secara utuh oleh dinas-dinas terkait. Tetapi untuk waktunya sekali lagi kami masih menunggu konfirmasi apakah kemudian nanti malam atau misalnya sampai besok ini masih diperlukan untuk membuat tanggul ini bisa berdiri lagi, bisa sempurna lagi seperti semula. Ibrahim. Baik, Revi Desantra melaporkan dari Tangerang, Banten di kawasan Ciledug. Selanjutnya kita ke Cindy Permandi. Cindy, bagaimana kondisi di Jatinegara Kebon Pala tepatnya saat ini? Ya Ibrahim, kalau saat ini memang sudah lebih surut jika dibandingkan ketika banjir pertama kali menerjang kawasan Kebon Pala Jakarta Timur. Kalau saat ini ketinggiannya bervariasi antara 20 sampai sekitar 40 cm tergantung dari ketinggian pemukiman. Karena memang kalau di Kebon Pala ketinggiannya berbeda-beda. Kalau tempat saat ini saya melaporkan ini masuk ke dalam salah satu titik yang paling rendah karena tepat bersebelahan dengan Kali Ciliwung. Sementara kalau untuk yang semakin mendekati ke jalan raya, datarannya semakin tinggi. Di sini masih sekitar 20 sampai 40 cm. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Ibrahim dan juga saudara, oleh juru kamera kami, Wandi Jansen. Ini adalah bekas banjir yang sempat menerjang dari malam tadi. Seperti tempat Anda lihat, Ibrahim, tinggi ketika banjir datang sekitar pukul 1 malam mencapai 175 cm. Sementara kalau saat ini sudah sekitar 20 cm saja, tapi memang masih dalam kegiatan warga di sekitar sini, saat ini masih beres-beres begitu. Saya menunjukkan bahwa ini 175 cm, bahkan untuk orang dewasa saja, saya yang setingginya 168 cm, masih tenggelam jika banjir ini masih terjadi. Tapi warga di sini memang memilih untuk bertahan karena sudah ada pengumuman juga dari BPBD, kemudian dari RT RW setempat sekitar pukul 8 malam tadi bahwa akan ada ancaman banjir, potensi banjir, sehingga warga di sini memang Kebon Pala ini jadi lokasi langganan banjir sudah memindahkan barang-barangnya ke lantai 2 ataupun lantai 3 rumahnya. Ini yang menyebabkan kemudian warga memilih untuk tetap bertahan di rumahnya, tidak ke pengungsian. Memang kalau pengungsian sebenarnya biasanya ada dua titik untuk di daerah Kebon Pala. Pertama di kantor Kelurahan Kampung Melayu, kemudian juga di sekolah yang tepat posisinya berada di seberang dari kantor kelurahan. Untuk listrik juga tadi kami tanyakan masih beroperasi gitu, tidak dimatikan oleh PLN. Biasanya listrik baru mati ketika banjir mencapai loteng. Kalau sudah mencapai loteng, listrik sudah dimatikan, barulah warga memilih untuk mengungsi ke tempat-tempat terdekat maupun juga ke rumah sanak saudara. Untuk kendaraan dari warga juga sudah dipindahkan ke dataran yang lebih tinggi, di yang lebih dekat ke jalan raya. Memang masih perlu diwaspadai karena untuk cuaca di daerah Jakarta dan sekitarnya diprediksi masih akan ada terjadi hujan. Kalau untuk Jakarta Timur masih ada hujan ringan potensinya pada malam hari ini, tapi untuk beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan ekstrim atau cuaca ekstrim di daerah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita dengarkan dulu pernyataan dari prakirawan BMKG berikut ini. Hujan ekstrim sebesar 155 mm tercatat di wilayah Dramaga, Bogor, diikuti intensitas sangat lebat di wilayah Jabodetabek bagian selatan, termasuk sebagian Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Untuk 3 hari ke depan, di wilayah Jabodetabek masih perlu diwaspadai potensi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Barat, Timur, dan Selatan pada siang dan sore hari, serta wilayah Kepulauan Seribu pada malam hingga dini hari. Yang perlu diwaspadai tidak hanya soal cuacanya saja, karena misalnya kalau di Kebon Pala, banjir biasanya lebih banyak disebabkan karena air atau banjir bawaan dari Bogor, sehingga cuaca di area Bogor juga ini perlu diwaspadai bagi warga, terutama yang tinggal tepat di aliran sungai Ciliwung. Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Sebelumnya ada Revi Desantra melaporkan dari Ciledug, Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan.